Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan like bila ini bermanfaat. Share ke teman-temanmu. Gempa 6,9 SR yang diikuti erupsi gunung berapi menghantam Hawaii, Amerika Serikat. Aliran lahar panas ke permukiman menyebabkan ribuan penduduk harus mengungsi. Gunung berapi Kilauea di Hawaii, salah satu yang paling aktif di dunia, meletus pada Kamis, tanggal 30 September tahun 2021 waktu setempat. Tetapi letusannya tidak mengancam daerah yang berpenghuni dan laharnya sejauh ini terbatas pada kawah pusatnya. Menurut US Geological Survey, muntahan lava mulai terjadi pada Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, di permukaan kawah dan telah mencapai ketinggian bangunan 5 lantai. Kilauea tidak menghadirkan bahaya langsung, tetapi USGS mengatakan terus memantau gunung berapi dengan cermat karena awal fase letusan bersifat dinamis dan tidak pasti. Letusan yang secara teratur mengguncang Kilauea sejak 1950-an telah menjadikannya tujuan populer bagi wisatawan. Pada 2018, letusan Kilauea menghancurkan ratusan rumah. Kilauea adalah salah satu dari 5 gunung berapi di Pulau Hawaii, yang terbesar di Kepulauan Pasifik. Pemantau satelit Uni Eropa.